Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara lahir di Paku Alam 2 Mei 1889, meninggal di Yogyakarta 26 April tahun 1958 pada usia 69 tahun. Dia adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Sekarang tanggal kelahirannya selalu diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sebagian dari semboyan ciptaannya, Tut Wuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah satu nama kapal perang Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Dan potret dirinya diabadikan pula pada uang kertas pecahan Rp20.000 edisi tahun 1998. Ki Hajar Dewantara juga dikukuhkan sebagai pahlawan nasional kedua oleh Presiden RI Soekarno